Hari ini kita coba mobil yang mau kita pakai ke Meratus Expedition. Ini mobil VX yang di setup selalu sebagai service car. Jadi bawa semua spare part 2,8 ton lah kira-kira yang akan kita bawa. Bukan perkara mudah itu, satu mobil plus 2,8 ton itu. Hal yang perlu sangat diperhatiin adalah kekuatan part yang ada di mobil ini. Jadi bawanya harus benar-benar halus supaya semua tidak berantakan, tidak rusak, terutama saat kita winching. Itu benar-benar ya nyiksa winch banget karena mobilnya sangat berat. Ini mobil yang aku bawa besok di Meratus. Modifikasinya sebenarnya sesuai kebutuhan aja, nggak ada yang over-over kecuali winch. Mau nggak mau pakai giggle pin. Cuman giggle pin ini aku kita ada kendala bahwa alternator supportingnya itu nggak ada, belum masuk Indonesia, kita pesan dari Amerika belum masuk gitu loh. Jadi terpaksanya bikin upgrade sendiri. Semoga aja bagus, kita bawa 2 set ya itu. Terus yang lain modifikasinya adalah kita cobain shocknya pakai Iron Man Pro Foam Shell Pro. Ini adalah salah satu shockbreaker konvensional atau foam shell yang paling bagus speknya. Coba akan kita pakai. Sejauh kita pakai tadi sih mobilnya lebih nggak limbung untuk beban dia ya, untuk beban yang sangat ekstrim menurut saya, karena bobotnya sangat-sangat berat yang dibawa. Pernya pakai Tough Dog yang 300 kilo. Masih oke. Terus kaki-kaki bawah hampir semua standar, hanya kita ganti arah apa itu karetnya Super Pro. Final gear 5,29, locker ARP, as roda RCV depan, belakang standar. Terus roll cage dan lain-lain sangat simpel, hanya sesuaiin kebutuhan aja. Yang penting bisa proteksi body, sama memang event besok itu harus banyak ngewin samping, jadi mobilnya dikasih pipa di sampingnya supaya bisa pakai winching point gitu. Aki kita pakai 3, satu di belakang untuk winch belakangnya pakai 8274 karena mobil service car dan juga mobil kadang-kadang buat di depan, jadi harus punya winch belakang yang kuat. Selain itu juga winch belakang itu bisa menjadi cadangan winchnya semua tim, bisa dipindah-pindah gitu loh. Terus ini motor winch semua baru, alternator senilite juga baru, kabel juga beberapa kita ganti baru. Jadi ritual setiap mau masuk Max Meratus Expedition itu motor winch senilite harus kondisi prima. Terus ini juga hampir semua spare part masuk sini, as roda, couple, final gear, third member, ARB, locker, semuanya masuk sini last. Jadi mobilnya sangat-sangat berat. Jadi aku butuh shockbreaker yang kuat dan per yang memang support gitu biar nggak bottom end. Modifikasi yang lain lagi nggak ada, cuman rig seperti mobil-mobil adventure biasa. Ban pakai 37 Maxxis Trepidator. Aku agak suka dengan Maxxis Trepidator ini karena dia tidak terlalu grip banget. Karena aku bawa mobil yang sangat-sangat berat, kalau mobilku berat dan ngegrip banget, bisa-bisa kaki-kakiku hancur.
kopel dan lain-lain bekerja berat. Kalau ini kan agak selip-selip, jadi menurutku oke lah, size-nya juga gede. Jadi ya banyak juga kondisinya 90%, jadi ya oke lah, kita akan seneng-seneng nanti di Meratus Expedition. Terus apa ya, inverterku juga 4000 watt, udah kita tes bisa buat ngelas, karena di dalam itu worst case bisa-bisa kita ngelas juga, udah tak bawain bore, impact segala macam ada. Jadi nanti teman-teman kalau mau butuh spare alat-alat tools kita bawa. Yang belum tak bikin ini tangki cadangan solar. Kemarin-kemarin tangkinya di atas pakai jerigen. Jerigen tetap kita bawa, karena kita kalau suruhan orang kampung atau apa beli solar masih bisa bawa jerigen, tapi cadangannya mau tak bikin di bawah supaya mobilnya enggak begitu ini limbung, ngurangin limbungnya. Aku ini.